Wah, banyak ketam limpah ya. Ni kawan-kawan cik tak borong semua. Ni sedap ni masak lemak. Masak lemak cili padi. Wah, kawan-kawan ada telur ikan. Jom kawan-kawan ikut cik Tan kita pergi laut. Kawan-kawan, ni Pak Su cik Tan ni dia nak try tangkap udang. Ni pukat ni, pakai pukat ni kan? Oh, tengok dapat ketam. Nolong. Kawan-kawan, ha ni udang ni. Udang putih kawan-kawan. Kita dah dapat 2 ekor. Ni ha. Eh jangan keluar. Ikan belah nak. Ha dapat ketam ni ha. Oh dapat ketam kawan-kawan. Pengalaman kita menjaring. Kawan dapat ketam. Oh. Sekarang kita tengah berehat. Kita berehat dekat kawasan perhentian tapak. Kita tengok kita tak pergi makan sekejap ke kawan. Untuk video kali ni kita nak pergi Penuri dekat Perak. Hari ni kita berhenti rehat sekejap dekat kawasan rehat tapak. Kita order mi sizzling. Tapi kita ambil daging kan kawan. Tadi daripada rumah tadi kita tak sarapan kawan-kawan. Jadi tiba-tiba sampai dekat kawasan rehat kita lapar. Jadi kita makan dululah padahal kita di Kenuri kawan. Tapi tak apalah kita makan dulu eh. Okey kawan-kawan, ya ni cik tak nak pergi Ipoh kawan-kawan. Cik tak nak pergi menghadiri Kenduri. Lepas tu nanti cik tak lepas pergi Ipoh tu mungkin kita akan terus kita nak pergi Perak dekat Kuala Bagan Tiang. Kita nak pergi jalan-jalan. Okey kawan-kawan, saya sekarang berada di Bagan Tiang Parit Buntah. Okey, ini adalah pembekal ketam nipah. Kami borong ketam nipah hari ni. Okey bang, boleh kenalkan nama bang? Saya nama Dul. Orang panggil Dul lah di sini. Nama penuh tu Abdul Razak. Okey, saya duduk di Kuala Bagan Tiang. Kuala Bagan Tiang ni. Okey, jadi abang memang duduk cari ketam nipah lah. Duduk cari ketam nipah. Okey, kalau macam ada yang nak buat tempahan ke, nak order ketam nipah ke, boleh hubungi abang tak? Boleh. Okey, boleh abang boleh bagi nombor telefon 011 24 04 55 56 76. Okey, boleh hubungi abang ni ya. Nanti kita akan tulis juga nombor telefon tu kat sini. Okey bang, terima kasih banyak bang. Alhamdulillah kawan-kawan, untuk kali ni cik Tan datang rezeki cik Tan. Ingat tak itu hari cik Tan dapat duit daripada pertandingan bendera kawan-kawan. Jadi cik Tan tambah sikit, cik Tan borong semua ketam ni kawan-kawan. Ni adalah harga borong. Jadi untuk ketam ni dia campur-campur. Ada grade A, grade B dan grade C. Tapi kalau kawan-kawan datang sini nak beli hanya untuk grade A ataupun grade B ataupun grade C, kawan-kawan boleh order dengan abang tadi. Okey, ni ketam nipah kawan-kawan. Ni ketam nipah yang saiz dia kecil. Hari ni kita nak buat masak lemak. Sedap ni kawan-kawan. Masak lemak ha, banyak dengan kawan. Sebenarnya bukan nak makan nasi sangat. Sebenarnya kita nak rata-rata je kawan-kawan. Yang ni saiz dia saiz kecil-kecil sikit lah. Yang saiz besar-besar tu cik tak ni lagi. Tak masak lagi kan. Alhamdulillah kita nak rata-rata kawan-kawan. Ketam nipah fresh. Yang ni kita terus beli daripada orang yang tangkap tu. Itu hari kita beli dengan perais. Yang ni kita terus beli dengan pakcik tu. Dia tangkap, dia terus jual. Okey, yang ni kawan-kawan suasana dekat Kampung Nelayan Kuala Bagan Tiang. Kita nak pergi laut kawan-kawan. Jom ikut cita. Kawan-kawan cantik kan suasana Kuala Bagan Tiang. Yang ni kawan-kawan dah petang. Jadi ramailah nelayan-nelayan dah balik. Jadi diorang dah simpan bot-bot diorang. Dekat depan rumah aja kawan-kawan. Seronok kan kita dapat lihat pemandangan yang sangat indah ni kawan-kawan. Okey, yang ni rezeki cik Ta. Kalau cik Ta balik ke kampung, cik Ta balik Kuala Bagan Tiang, maksud cik Ta bawa cik Ta pergi laut. Kita nak tengok lah suasana laut dah yang paling best. Kat sini cik Ta ada pengalaman kawan-kawan. Kawan-kawan kena follow video cik Ta, jangan skip. Wah, cantik kan? Tiang-tiang putih ni sempadan kerang lah ni. Maksudnya kalau tiang putih ni orang punya. Tapi kerang tu tak payah 4 orang lah. Banyak kan? Ada.
adalah kira kalau kerang tu merayap pergi tempat orang, rezeki orang tu lah. Ni ni kira apa, tiang-tiang ni tiang kerang lah kan, sepadan-sepadan. Kalau kita tak tahu tiang apa lah, cucuk-cucuk macam ni kan. Ni kalau ni semua kerang lah ni. Semua kerang. Oh, penuh. Sini kawasan kerang kan kawan ni. Kawan-kawan nampak ke, ni kan tiang-tiang ni maksudnya sepadan lah. Mungkin sana orang lain punya, sini orang lain punya. Kawan-kawan, ni Pak Su Cik Itan ni dia nak try tangkap udang. Ni pukat ni, pakai pukat ni kan? Oh, hari ni Cik Itan jadi nelayan kawan-kawan. Nelayan pakai baju kebaya. Kita nak tengok ha, kita nak tangkap udang. Sampai habis ya. Kawan-kawan ni, kita nak tangkap udang kawan-kawan. Ha, Pak Su Cik Itan lepaskan pukat, kita nak tengok ada rezeki kita, kita dapat udang apa Pak Su, udang putih eh. Wah, tengok ha kawan-kawan. Suami Cik Itan ha. Hari ni kita balik kampung kawan-kawan, kita jadi nelayan. Tapi itulah seorang pakai kebaya, seorang pakai baju kurung. Sebab kita baru balik Kenduri kawan-kawan. Lepas tu Pak Su Cik Itan bawa jalan-jalan. Ha, ada rezeki kita dapat udang kawan-kawan. Tengok ni ya. Ha, macam ni cara dia. Assalamualaikum kawan-kawan. Ni Cik Itan duduk dekat tengah-tengah laut kawan-kawan. Ha, sebenarnya kita tadi balik pada Kenduri. Pak Su Cik Itan bawa pergi beli ketam nipah. Lepas tu Pak Su Cik Itan bawa kita nak pergi memukat udang. Ha, kalau ada rezeki kawan-kawan kita dapat udang. Tengok ah, Cik Itan dengan baju kebaya tak buka lagi kawan-kawan. Jadi Pak Su Cik Itan tengok ni redup. Jadi Pak Su Cik Itan nak bagilah pengalaman kat Cik Itan macam mana kita nak tangkap udang. Seronok kawan-kawan. Tengok Cik Itan duduk tengah-tengah laut ni kawan-kawan. Ha, nanti kita tengok sama ada kita dapat udang ataupun tidak. Kawan-kawan ni kita tarik kawan-kawan. Pak Su Cik Itan dia baru letak. Ni kita nak testing-testing lah ada ke tak. Oh, macam ni ha. Jadi nelayan. Cik Din jadi nelayan hari ni. Walamak. Kita nak tengok udang. Wah. Okay. Oh, ni ikan apa? Ikan kekek. Kekek. Kawan tengok tu. Dia buat nama dah. Dia bumi lagi. Kita dapat ikan apa tu? Ikan kekek main iloi-iloi. Ah, ikan kekek. Ah, kekek ke? Kan, bukan. Bukan. Tu bukan kekek. Oh, pandai hai ikan kekek. Ikan rombak kering tu, Cik Din. Apa nama? Selangat. Oh, jadi nelayan lah. Kawan-kawan ni, ha? Dapat ikan lagi. Anak-anak ikan. Pak Su Cik Itan kata anak ikan kekek. Nak buat ikan dulu biar dulu. Ada lagi kan? Tak buat udang pun. Sebab tadi kan kawan masa Pak Su kita ronda-ronda sini, kita nampak udang tu kan kawan. Dia lompat-lompat kan. Tapi yang ni udang kita belum nampak. Ikan banyak lah. Banyak ikan. Ikan banyak. Kekek. Oh, ni banyak ikan dia. Awak bagi ikan kekek kau. Kalau setakat kita kita nak buat goreng kan lepas dah. Oh, dunia ni besar sikit. Oh, tu. Awak bagi. Oh, tapi banyak ikan ni kan. Ni ikan ni kan kawan yang kita buat kering. Untuk buat apa tu apa? Macam petam ni nak buat. Tengok dapat ketam. Nolong. Eh, ni ketik. Oh, ini kawan ha ni, udang ni, udang putih kawan. Kita dah dapat 2 ekor. Ni ha. Eh, jangan keluar. Ada udang, ikan. Oh, kalau tak nak bagi dia ketik kita. Alah, ini kalau orang denggi dah boleh dah buat sup. Ha, tengok. Ini bukan fresh lagi kan kau, lebih daripada fresh. Ha. Oh, ha, ikan dia macam tu. Dia tak adalah merayap. Tadi tengok ikan. Udang kan kita dapat udang 2 ekor. Macam ikan. Yang lain kita dapat ikan. Bawa kot. Oh, dengan Cik Din jadi nelayan. Walau mak Cik Din pengalaman kan? Dah biasa dah. Oh, dah biasa. Dah biasa dah. Okay, jom kawan-kawan. Pengalaman. Kawan-kawan dapat ikan belanak. Tengok ha. Ikan belanak. Ha, dapat ketam ni ha. Oh, dapat ketam kawan-kawan. Pengalaman kita menjaring. Kawan dapat ketam. Oh, enggak ha. Tadi beli ni free. Tekong je ni. Ingat lah. Kalau ada rezeki kan dapat yang besar yang kan? Ya. Kita dapat ikan. Dapat ketam. Dapat udang. Yang belakang kawan dapat pengalaman jadi nelayan.
Okey, cantik kan kawan-kawan? Kita belanja view dekat Kuala Bagantiang. Nanti kan kawan, macam kawan sampai dekat Kuala Bagantiang, boleh datang sini. Boleh ketam kan kawan, sini ketam murah, fresh, orang baru tangkap. Lepas tu kita boleh beli dengan orang. Harga kita boleh runding-runding. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey kawan-kawan, untuk hari ni Cik Ita dah siap, Cik Ita nak balik rumah mak Cik Ita kat Tengkara. Yang ni kita dekat Kuala Bagantiang Perak kawan-kawan. Ni suasana pagi pukul 7. Cantik kawan-kawan tadi dah lalu pun orang pergi ke arah laut, tapi Cik Ita tak sempat ambil. Nanti kita tengok ada lagi tak yang lalu. Laut kawan-kawan, ni kampung nelayan. Pure kampung nelayan ni kawan-kawan. Rumah Pak Cik dengan Pak Su Cik Ita ni, dia betul-betul dekat tepi muara ni ha. Dapatlah kita tengok pemandangan pagi-pagi kan, cantik sangat. Selalu kita tengok kereta dengan kawan kan. Ha, sehari ni kita tengok bot-bot. Bot-bot, sampan-sampan. Kan kawan ni Pak Angah Cik Ita dia nak pergi laut. Bye Pak Angah. Hati-hati Pak Angah. Pak Angah Cik Ita pergi laut kan kawan. Hati-hati Pak Angah. Okay. Bye Pak Su. Pak Su Cik Ita nak pergi laut kan kawan. Bye. Pak Su Cik Ita lagi. Tengok ni ha kan kawan, best pemandangan yang jarang kita tengok. Pak Su pergi laut. Kawan-kawan tengok ni, ni sekarang tengah proses Pak Cik kita. Dia tengah jemur ikan kering kawan-kawan. Ni ikan kering beranak. Okey, kalau kawan-kawan nak datang, nak beli, nanti Cik kita sediakan nombor telefon. Call dulu kawan-kawan. Boleh tempah, okey boleh datang rumah Pak Cik kita. Banyak kawan-kawan. Pak Cik ingat nombor telefon tak? Ya. Tak apa, nanti Haji letak dekat bawah. Tengok kawan-kawan ikan kering dia. Ikan ni fresh kan kawan, sebab ni jenis yang makcik kita ni kalau buat ikan kering dia tak kena ais kan kawan. Dia dapat je daripada laut, pak cik kita pergi laut ambil ikan kering, dia orang dapat terus siang letak garam semua, dia orang ni jemur macam ni. Tengok ni hang. Proses buang perut semua bersih kawan, bersih. Memang sedap. Kan boleh datang beli perusahaan orang Melayu kan kawan, memang best. Tengok. Laut dengan ni muara pergi laut. Balik, saya ikan. Dah boleh jemur. Ni kan kawan, ada orang datang nak beli. Peraih ni rasanya. Tengok. Seronok kan. Pagi ni Cik Ita dapat tengok. Pak Cik Cik Ita ni jemur ikan. Hai Pak Cik. Kawan, ni peraih kan kawan datang tadi ambil ikan kering. Terima kasih bang datang. Okay, bye. Tengok kan kawan. Dapat ikan kering segar kan kawan. No? Daripada laut. Tengok tu. Banyak kan. Ni ikan belanak. Kalau kawan teringin nak beli, kawan boleh call, boleh datang sini. Bolehlah tengok jalan-jalan sini kan kawan. Tengok kawasan kampung nelayan. Kawan tengok tu kan kawan. Mak Cik Ita. Dia mulalah mengendeng-ngendeng tu. Ikan kering tu. Ni ikan kering. Belanak kan kawan. Adik-beradik. Nanti kita nak balik, kita nak belilah dengan Pak Cik Ita ikan kering. Mak Cik Ita suka kan kawan. Tengok. Ini sedap kan kawan. Rasa dia memang best lah. Ikan kering fresh. Tengok Mak Cik Ita. Mak apa lagi? Jemur cepat. Jemur dah. Dah sesaja kan kawan kita nak balik mamak. Hari ni tiba-tiba Pak Cik Cita pula pagi-pagi dia jemur ikan kering. Tukang jemur. Dapat sehari 10 ringgit jadi. Pak Cik upah. Okey. Tengok bang. Bestnya dapat tengok. Kita pergi mana ni? Nak pergi rumah Mak Su, adik Mak. Nak pergi beli belacan. Kawan-kawan ni Mak Su, kita nak pergi beli belacan kawan-kawan. Jom ikut. Sini belacan dia fresh kawan-kawan. Lepas tu dia murah. Okey, belacan Cik Ta beli tu bentuk dia macam ni kawan-kawan. Kawan-kawan tengok ni kawan-kawan. Mak Angah Cik Ta tanam kucai banyak. Tengok tu. Memang banyak sangat kawan-kawan. Subuh. Ni sampai sana tu. Sana. Semua pokok kucai.
Kawan-kawan, kali ni Cikta balik bagan tiang rezeki Cikta, kawan-kawan. Cikta dapat telur ikan. Ni daripada Maksu Cikta, kawan-kawan. Ya Allah, sedapnya. Cikta tak sabar nak buat kari dengan kepala ikan, kawan-kawan. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa bantu Cikta tekan like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi. Bye.